Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sazara. Kali ini saya akan berbagi resep cemilan dari ubi jalar ya, atau cemilan yang berbahan ubi jalar. Ini ubi jalarnya terlebih dahulu kita kukus ya. Setelah empuk, kita keluarkan atau kita sisihkan. Nah, ini bahan-bahannya. Ada garam, vanila, keju, ubi yang sudah dikukus, serta tepung tapioka ya. Untuk resep lengkap, lihat di kolom deskripsi ya, Bunda. Kemudian juga ada susu UHT. Ubi yang kita kukus tadi, kita haluskan ya. Caranya dengan dihaluskan di atas saringan ya, agar hasilnya bagus dan betul-betul halus ya. Nah, kita ambil bagian di bawah saringannya. Nah, ini ubi yang sudah kita haluskan tadi, kita masukkan garam dan vanila secukupnya. Kemudian kita aduk rata ya. Setelah itu kita masukkan keju dan juga kita aduk agar tercampur rata. Tapioka ya, ini tepung tapioka, tepung tani ya. Ini 100 gram, lalu kita aduk. Kita tambahkan juga sedikit susu UHT atau sebanyak 50 ml susu UHT ya. Kemudian kita adon. Setelah tercampur rata, kita bulat-bulatkan ya. Bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel Sazara, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar bunda-bunda tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Nah, setelah semuanya kita bulatkan, kita cetak dengan apa namanya cetakan ini ya. Nah, kita tekan dan hasilnya bergaris-garis ya. Kita cetak sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini sudah siap kita cetak. Untuk bunda-bunda yang telah like, komen, dan subscribe channel Sazara, kami ucapkan terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagi kami. Nah, kemudian setelah semuanya kita selesai kita cetak, lalu kita goreng ya. Kita goreng dengan api sedang saja. Dan jangan lupa untuk dibalik agar matangnya merata. Setelah warnanya kuning keemasan, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini hasilnya. Silakan dicoba. Terima kasih telah mengikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.